Baca Al-Quran. Kalau kita masih suka menghafal Al-Quran, maka itu pertanda kita masih cinta kepada Allah, dan semoga Allah juga cinta kepada diri kita. Maka kita wajib bersyukur. Yang kedua kalinya, salam atau salawat semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pemasal juz 30. Dan ada proses mendengarkan surat yang diambil oleh kelas 4C ini. Berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan meninggal daripada Husnul Khatimah. Sudah banyak cerita kejadian nyata para penghafal Al-Quran ketika meninggal dunia, kemudian karena ada sesuatu hal kuburnya dibongkar. Ternyata ketika dibongkar itu jasadnya masih utuh. Ini artinya Allah menjaga para penghafal Al-Quran, menjaga jasad, menjaga tubuh tidak dikeromoti, tidak dimakan oleh hewan-hewan tanah. Maka itu insya Allah juga salah satu bentuk penjagaan nanti lagi hari kiamat. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad, itu tubuhnya masih utuh. Di dalam tubuhnya masih utuh. Padahal sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun. Anak Allah menjaga, maka tetap utuh, tetap terjaga, tidak ada yang rusak dari badannya. Dan kita berdoa semoga kita semuanya, termasuk Ahlul Quran, keluarga Al-Quran, dan semoga kita semuanya benar-benar bisa menjaga mushaf ini, Al-Quran ini, sampai nanti kita menuju ke Allah, sampai nanti kita meninggal dunia. Satu bulan menjaga Al-Quran, satu tidak menjaga Al-Quran, insya Allah deh. Selamat.